orang yang sukses menjadi penolong bagi orang tuanya di dunia dan yang paling utama di akhirat. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir bisa jadi penolong untuk orang tuanya masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang boleh duduk lagi. Teman-teman tahu, kita malas. Bilal senang kalau azan, tapi saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, karena senang sementara, bahagia pun sementara. Itulah hakikatnya dunia, sementara saja. Karena sedih sementara, jika susah pun sementara. Itulah hakikatnya dunia, senda gurau saja. Tersentak ku menyadari dosaku menggunung tinggi. Cukup lelah dengan semuanya, terangilah langkah. Karena senang sementara, bahagia pun sementara. Sementara saja, itulah hakikatnya dunia, sementara saja. Itulah hakikatnya dunia, senda gurau saja.